Oke semuanya ya, balik lagi dengan kita ya tim otosupply.id ya. Mau sedikit berbincang-bincang aja ya, ngasih informasi untuk kalian semua yang udah ngikutin kita. Terutama buat yang baru-baru nih, baru-baru ngikutin kita. Mau ngasih info bahwa kita itu sebenarnya ya brand sendiri juga, alat-alat outdoor manufacturing. Itu tuh kita lebih dominannya tuh produknya soal tas, dan tasnya tuh ultralight. Nanti bakal kita review satu persatu yang ready stock tuh ada apa aja. Udah ekspor juga kemana-mana ya, bahkan kayak dari dulu kita tuh udah ekspor kemana-mana, udah di berbagai penjuru negeri. Distributor resminya itu kita itu ada di Hong Kong, ada di Malaysia juga, ada di Eropa juga ada, pokoknya banyak banget. Nanti bakal kita review satu persatu ada tas apa aja sih. Oke, langsung aja ya kita review satu persatu ada tas apa aja. Oke, yang pertama ini ada tas ultralight backpack. Yang ini yang 22 liter ya. Nama serisnya itu Facepack 22 liter. Oke, beberapa waktu lalu itu ini sempat booming juga ya, sempat ramai banget. Orderannya banyak banget dan banyak juga yang ordernya itu worldwide ya, dari luar-luar negeri. Jadi gak cuman di Indonesia aja, gak cuman di dalam negeri. Dan banyak juga untuk peminatnya untuk tas-tas ultralight ini ya. Jadi buat kalian yang suka kegiatan outdoor, terutama hiking, dengan tipe yang apa yang ringannya ya atau ultralight itu kita ready ini. Terutama ini salah satunya ada Facepack 22 liter. Ini literannya tentunya 22 liter. Mungkin nanti ada sesi lainnya ya, bakal kita review satu persatu tasnya, fitur-fiturnya yang ada. Ini sekarang cuma nge-review sekilas aja. Ada backpack apa aja sih yang kita produksi ya dari Monte Equipment. Ini yang pertama ada Facepack tadi ya. Facepack 22 liter. Oke, untuk Facepack 22 liter ini harganya cuma 250.000 doang, dan stoknya itu udah dikit banget ya. Kalau kalian mau pesan bisa langsung datang ke toko atau bisa pesan ke admin WhatsApp juga ya. Alpaka ini literannya naik sedikit ya. Untuk alpaka ini literannya di 25 liter. Dan material yang dipakai pun itu bermacam-macam ya. Tinggal disesuaikan aja untuk material yang cocok dengan kalian. Ini alpaka ini masih ready ya, dan 25 liter ya. Untuk fiturnya juga cukup lengkap untuk ultralight backpacknya. Oke, untuk alpaka yang 25 liter ini yang spesialnya ya, yang limited edition seriesnya, karena menggunakan material SPAC. Harganya lumayan ya, yang ini tuh kita bandrol dengan harga cuma 500.000 doang. Dan untuk yang series biasanya atau yang material yang biasa yang pakai HDPE atau nilon itu cuma di harga 100 sampai 150.000 doang ya. Kalian bisa langsung pesan ke admin WhatsApp atau datang ke toko kita. Lanjut, ini ada 30 liter ya. Ini namanya Hyperzip. Hyperzip 30 liter. Ini tersedia dalam dua warna ya, ready stock sekarang ya. Ini cukup lengkap juga fiturnya. Nanti pokoknya next video bakal kita review satu persatu untuk fitur-fitur yang tersedianya. Yang Hyperzip ini harganya cuma 300.000. Tersedia dalam dua warna ya, yang sekarang ready itu ada warna abu dan ada warna hijau juga ya. Kalian bisa pesan ke admin WhatsApp juga atau langsung aja datang ke toko kita untuk membeli Hyperzip ini ya. Harganya cuma 300.000 aja. Selanjutnya kita punya Centaur 30 liter. Ini 30 liter plus 5 liter jadi total 35. Jadi di bagian depannya ini ada kompartemen lebihnya ya. Dan ini literannya totalnya 35 liter dan udah dilengkapi dengan back system ya. Udah dilengkapi dengan back systemnya, pokoknya lengkap banget. Untuk video review seperti biasa nanti ya, next video mungkin kita bakal review satu persatu. Ini Centaur 30 liter dan harganya termurah semua. Untuk Centaur 30 liter ini harganya untuk sekarang itu lagi ada promo cuma 350.000 doang. Untuk di marketplace itu masih di 400.000, tapi kalian bisa pesan ke admin WhatsApp atau datang ke toko, harganya cuma 350.000 doang ya. Lanjut. Nah, lanjut ya, kita punya yang literannya 37 liter. Ini cukup banyak peminatnya. Ultralight backpack, tapi untuk backpack ukuran 37 liter ini udah semi-semi carrier normal ya, carrier komersial. Jadi banyak yang minat juga nih untuk ukuran 37 liter. Nah, yang ready sekarang itu salah satunya ada Facezip. Facezip 37 liter ini fiturnya lengkap banget juga dan sudah dilengkapi dengan hip pocketnya ya. Untuk fiturnya pastinya lebih lengkap untuk 37 liter karena bebannya juga lebih berat ya. Jadi fitur-fiturnya juga lebih lengkap pokoknya dibandingin yang literannya lebih kecil tadi ya. Nah, untuk yang Facezip 37 liter ini kita kasih harganya tuh cuma 350.000 doang. Kalian bisa pesan di admin WhatsApp atau bisa langsung datang ke toko. Harganya cuma 350.000 doang untuk Facezip 37 liter ini. Oke, untuk nextnya kita punya juga Raptor 37 liter. Ini kita ready, sekarang tinggal sisa dua warna ya. Ada warna biru dan putih, dan ini dua-duanya itu berbeda materialnya ya. Yang ini menggunakan HDPE gridstock dan yang ini menggunakan nilon ya. Jadi ini lebih ringan, yang ini lebih ringan. Meskipun serisnya sama, tapi ini untuk beratnya itu berbeda.
dan untuk kekuatannya pun berbeda ya. Jadi tinggal disesuaikan aja mana yang kalian suka ya. Buat yang Raptor 37 liter ini dibanderol dengan harga cuma 350 ribuan doang ya. Ini kalian bisa pesan juga untuk offline dan online, semuanya harganya sama. Cuma 350 ribuan doang dapat backpack ultralight. Pastinya barang baru ya dari Monte Equipment. Ajib bener ya. Raptor 37 liter nanti bakal kita develop lagi untuk literan yang lebih banyak. Kemarin udah naik juga sampel untuk 60 liter ya. Nanti bakal muncul juga, bakal rilis dengan kuantiti yang lumayan banyak. Oke, semuanya pokoknya gitu ya. Jadi nggak cuma drifting doang, kita juga punya brand sendiri namanya Monte Equipment, dan itu juga sudah terkenal di mana-mana ya, nggak cuma di dalam negeri, dan udah juga ngedistributor di berbagai macam negara. Kalian bisa pesan semua backpack Monte Equipment di semua cabangnya Auto Supply yang ada di Bandung, di Cianjur ya, di Cimahi, di X Street, di Montenesia Outdoor, atau di Jogja, atau di Garut pun ada ya. Itu semuanya lengkap, gak cuma drifting, ada juga produk-produk original dari kita sendiri ya. Cintai produk lokal Monte Equipment ya. Oke ya, dan yang untuk customer lama atau followers lama juga, ini sekalian juga ya ngasih informasi. Jadi gak cuma produk Monte Equipment, kita sekarang itu udah merambah ke dunia drifting juga, dan banyak banget barang-barang yang ajib ya. Untuk sekarang itu cukup lengkap banget, dari mulai sepatu, ada jaketnya ada ya, ada base layer, ada celana juga lengkap banget, dan jaketnya juga macam-macam, jaket outdoor, jaket bulu angsa, ada jaket casual mix pun juga ada di toko kita. Jadi langsung aja merapat ke semua cabang Outdoor Supply, karena semua cabang itu barangnya sama semuanya. Barang drifting, ada barang baru, dan ada juga barang produk kita sendiri yang tadi ya, Monte Equipment. Oke, untuk yang thriftingnya atau enggak barang-barang yang dijual retailan atau enggak borongan, kita ini banyak banget ya. Salah satunya ada jaket-jaket yang ini best of the best-nya ada di belakang saya. Ini semuanya itu barang-barang yang ajib ya. Ini lengkap banget, ada yang thriftingnya ada, second tapi udah ajib banget, dan ada juga barang-barang barunya ya. Ini dominannya barang-barang baru sih. Untuk yang secondan itu banyak banget di toko kita. Pokoknya langsung aja yang mau lihat-lihat koleksi kita ada apa aja atau barang-barang yang kita jual apa aja, bisa langsung aja merapat ke pusat kita di Jalan Cianjuang nomor 58, atau kalian bisa ke cabang-cabang kita juga. Ada yang di X Street, ada yang di Montenesia Outdoor di Cimahi, ada yang di Garut, ada yang di Yogyakarta juga. Pokoknya langsung aja datang ke toko kita. Kita buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Yang belum datang ke toko langsung aja merapat ke toko kita. Kita tunggu, kita buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekurangan penjelasan yang mereview. Sekian dari saya, Dr. Kepala Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.